Di dalam buku pedoman yang lama, saya membaca formulasi visinya sebagai program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana yang menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang unggul, mandiri dan berbudaya dalam masyarakat nasional dan internasional pada tahun 2025. Saya pikir visi kita tidak sampai pada tahun 2025 dalam konteks penguasaan ilmu hukum, tapi sepanjang zaman. Nah, 2025 ini seingat saya adalah tujuan UNUR dalam rangka menjadi World University. Patokannya tahun 2025. Oleh karena itu saya mencoba menawarkan konsep si mimpi kita ke depan di prodi ini. Visinya adalah terwujudnya program studi ilmu hukum yang unggul, mandiri dan berbudaya. Ini nampaknya tiga kata ini yang tidak bisa lepas itu ya. Serta memiliki kompetensi dan profesional dalam pengembangan ilmu hukum. Nah, itu visi usulan. Ibu dan Bapak sekalian, ada misi. Saya juga tawarkan, misinya mungkin nggak usah banyak-banyak, cukup tiga sajalah. Nah, ini tentu perlu perenungan. Esensinya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ada pada pedoman itu. Saya tawarkan, misi kita adalah menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum secara profesional, berintegritas dan berwawasan global. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan satu tawaran mata kuliah yang sebenarnya juga esensinya tidak jauh berbeda ya. Jadi kalau dilihat dari substansi rencana pembelajaran mungkin ada kemiripan. Tetapi kenapa usulan ini saya sampaikan? Berangkat dari pengalaman kami, pengalaman saya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang birokrat, terlebih lagi pada akhir-akhir ini. Di akhir-akhir ini COVID ya, yang sudah banyak merubah perilaku kita, menggeser sikap kita, ekstrimnya mungkin merubah peradaban kita gitu ya, sehingga semuanya berimplikasi pada dinamika masyarakat yang sangat luar biasa. Nah, kehadiran hukum merupakan instrumen yang dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kurikulum ini para mahasiswa akan mendapat pembelajaran. Yang pertama adalah filsafat ilmu dan hukum. Sekarang ini kita hanya dapat filsafat ilmu. Secara teori, dalam filsafat ilmu kita mencoba melihat bagaimana ilmu hukum ini berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tapi core bisnis ilmunya mana gitu? Oleh karena kita Fakultas Hukum, saya memiliki pemikiran bahwa dua-duanya kita perlukan. Filsafat ilmunya kita perlukan, filsafat hukumnya kita perlukan. Yang kedua, hukum kepariwisataan dan kebudayaan. Ini unggulan kita. Kita sekarang hanya bicara pariwisata. Sementara tagline kita, branding kita adalah pariwisata budaya. Saya tawarkan dia menjadi hukum kepariwisataan dan kebudayaan. Ada hukum budaya. Ini dua-duanya berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, eksistensi manusia. Jadi mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Yang ketiga, hukum komunikasi dan informatika. Ibu dan Bapak sekalian, dari berbagai kasus yang terjadi, dinamika masyarakat sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab untuk bersuara, berpendapat, baik itu dalam media online, digital maupun media cetak. Nah, hukum manajemen pemerintahan. Bagi kami, bagi saya, ini perlu sekarang, sangat perlu. Jangan dalam penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan kita dikalahkan atau terlalu banyak dikalahkan atau berlindung di balik suasana-suasana yang emergensi. Bagaimana kita menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ya, tapi berlandaskan kepada norma hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah hukum adat dan kemasyarakatan. Yang mengenai halaman disertasi, terjadi perbincangan pada waktu saya harus 300
harus 200 halaman, harus 250 gitu kan. Sementara kita coba searching di tempat lain, mungkin di Indonesia juga ada, di luar negeri enggak perlu disertasi itu beratus-ratus halaman gitu. Tidak dipatok bahwa dia harus sekian halaman, ini pertimbangan. Sehingga kalau halaman dipakai, ya kita mahasiswa akan berusaha mengejar jumlah halaman gitu. Akhirnya seperti asembli mobil, Pak, yang rakit-rakitannya tidak diaplas, tidak ditempul gitu. Jadi dipegang tajam, tangan kita luka gitu. Ngakitnya kurang bagus. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Itu ibu dan bapak sekalian yang memahami. Hanya saya menawarkan proporsi. Jadi kalau ada pendahuluan, pembahasan terakhir, anggaplah kepala, badan, kaki. Pernah juga yang saya alami, gitu. Pendahuluan dengan teman-teman itu pada waktu itu pendahuluannya 100 salah. Dalamnya kurang dari 100 itu. Jadi besar kepala dia, badan sama kakinya kecil gitu. Nah kan gak enak kan kalau dibilang besar kepala gitu kan, walaupun tamatnya doktor gitu. Oleh karena itu kami tawarkan proporsi jelas. Jadi 20% dari usaha adalah di kepala, badannya agak gemuk. Ini yang bisa dikejar pada waktu bimbingan. Bapak dekan, ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai satu sumbangan pikiran dalam rangka merevisi. Jadi revisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai satu akhir durasi waktu sebuah dokumen harus direvisi, tapi revisi yang kita lakukan adalah sebagai hasil evaluasi dari perjalanan yang sudah kita lalui untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat karena kepentingan program studi kita. Dan izinkan pula saya menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya apabila ada pandangan, pendapat saya, ucapan saya yang tidak berkenan di hati ibu dan bapak sekalian. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum.